الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفى. Pada antum semuanya, wahai anak-anak muda dan umat muslimin, wahai orang-orang tua yang memiliki anak, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan adibu auladakum bi thalathati hisab. Didik anak kalian dengan tiga perkara. Apa itu? Yang pertama, hubbun nabiyikum. Cinta kepada nabinya, Nabi Muhammad. Wajib kita seorang tua untuk mendidik anak kita kenal siapa itu nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya cinta kepada Nabi. Yang kedua, keluarganya Nabi, para keturunannya baginda Rasulullah SAW, kalau di Indonesia ini para habaib, para sayyid. Yang ketiga, qiraatul Quran, membaca Al-Quran.